datang kepada Puan Aziza binti Ahmad yang beliau merupakan kaunselor pendidikan daerah di PPD Seberang Pelai Tengah. Ahmad berpengalaman sebagai kaunselor selama 23 tahun. Sekarang memegang jawatan sebagai kaunselor pendidikan. Okey, alhamdulillah pada hari ini yang dihormati Puan Aziza dan ada di tema barisan penolongan Comel kerana animo kerja tadi. Okey, yang berusaha Puan GB, Puan PKP, PKM dan PKCO, okey, rakan-rakan, sahabat-sahabat, guru, rakan-rakan saya, walaupun kita tak pernah berjumpa, bila nama pendidik ni kita samalah sahabat, rakan-rakan. Ada juga rakan-rakan daripada AKP, banyak lagi. Okay, so just untuk sikit bila datang lah, bukan nak promosi, saya bukannya artis. Okay, kalau pun nama saya Aziza ni pujaan P. Ramli lah. Siapa yang dalam apa ni, nama saya ni kalau mak saya cakap dulu marka Abaham dulu nama Aziza ni, dia suka sangat nama Aziza ni, so dikubur nama saya Aziza, marka lama bapa saya. Perah baju kan dah basuh, perah lepas perah. Sidai. Kata nak sidai, lepas sidai kita lagi. Okey, terus baju. Okey, goyang panas sikit. Goyang panas sikit. Ambil fil, basuh baju tepi sungai. Okey. Okey, terus. Terus lagi. Gosok, gosok apa banyak sikit tu. Ha. Pasal apa lah saya suruh beri baju pula dah tengah-tengah kembang ni. Hey, terus. Aku selawat. Aku tak pula, penat pula ni pula. Okey. Siapa yang tak buat saya nak panggil kat depan. Ada yang kaku ni tak pernah perlu baju ni, kerah tangan dia. Masya-Allah. Okey. Tambah apa ni? Bapa-bapa ni tak pernah basuh baju ni. Dia urut tangan ke apa, bang? Okey. Okey, pernah baju? Cikgu kamu yang pernah baju lah, siap golek lagi ya. Okey. Okey, kita sikit tangan, atas sikit. Kita sebenarnya energizer kan. Gerakkan tangan. Okey, Allah perintahnya. Sikit pula. Okey, lipat baju. Satu, dua, tiga. Alah, kesiannya jejaka-jejaka. Apa main beli nasi ayam? Sebab oh, I love you. Okay, abang main beli nasi ayam nak ke? I kan nak satu, I love you. Tak boleh baca. Okay, Pak Maiza, okay, tunggu sekejap ya. Okey ya, dia punya emoji dia. Ada gambar love tu ada 5. Gambar love yang banyak-banyak tu ada 2, 4, 6. Okey, last dia dia cakap apa tau? Omennya ayam tu. Amboi. Ada ke emoji love. Okey, tepukan untuk rakan-rakan kita. Apa dia pun tutup belakang saya. Susah sikit ni buat sesi dengan waterpon. Okay, takdahlah. Okay, I love myself. I love myself. Saya nak tuan-tuan sebut bila I love myself. Saya sebut nama saya Aziza. Tuan-tuan sebut nama tuan-tuan dan perempuan, boleh? Okay, I love myself. Okay, ambil tangan kiri, letakkan di bawah kanan. Pelukkan erat-erat diri anda, kita, anak-anak kita dan sebagainya. Tapi sebelum itu, sayanglah, hargailah diri kita. Kita diberi nama yang indah oleh ibu ayah kita, ya. Yeah? Dan tiba-tiba di hujung-hujung penjawatan kita, di hujung ataupun pertengahan pekerjaan kita. Isu kesihatan mental di kalangan guru dan AKP di PPD kita. Sebab isu ini sangat-sangat kritikal di kalangan guru dan juga AKP.
Ya. Kesihatan mental ini disebabkan oleh emosi dia yang tidak sejahtera. Pada mata, tengok mata, tengok mata. Tengok mata dia. Okey. Kita tanya PK Ham kita pula. PK ko apa lah tengok gaya PK ko ni rugoit kaki dan ya. Wah, dia sebenarnya ni. Okey, PK Ham. PK Ham tengok lah, okey. Apalah ya PK ko kita duduk teringat ni dan kepada dalam emot dalam jiwa dia ni. Okey. Puan Siti, agaknya apa yang ada dalam emosi Puan GB? Lega. Oh, lega. Jangan tunjuk emoji. Nanti dia tahu rahsia. Watch your rahsia. Okey, Puan. Ha, dia punya renung tu. Okey. Agaknya lah apa yang disebut ni? Order kuih raya. Kuih raya. Nak order kuih raya. Tokek kuih raya. Tokek kuih raya ni. Okey, cikgu. Cikgu dengar siapa tadi? Okey, apa yang dalam perasaan kawan kita? Ha? Yes, apa? Ha? Luka. Yes, bila nak makan? Bila? Dia kurus pun kuat makan ke? Aduh. Okey, cikgu. Siti, hang kau tadi apa dia? Agak-agak hang lah. Tak kena kopi lagi hari ni. Macam mana tau? Ya Allah. Ayah dah belum. Okey, itu apa yang selalunya macam tu kan? Kita ni tengok body language. Eye contact itu paling... Tiupan yang pertama, silakan. Tengok kat sini, siapa punya... Fuh, dahsyat dia pun ni. Macam main belon suka neka pula, no? Oh. Ada Cikgu Pra tak kat sini? Ada. Lepas ni boleh buat pertandingan main bola, main belon pula. Yeah. Okey, tiupan yang kedua. Sambil bayangkan emosi yang hendak dikeluarkan. Tiupan yang kedua. Okey. Tiupan yang ketiga. Okey, cuba lihat belon kawan anda. Okey, tinggi-tinggi angkat belon anda. Okey. Sekarang ikatkan belon anda dulu. Ha, siapa yang tumpeskan belon? Okey, ikatkan belon, ikatkan. Masya-Allah, kecilnya. Ya betul eh. Okey, tak apa. Tak ada masalah eh. Ayah tak boleh buat, tak ada masalah. Tapi kita belajar dia punya konsep dia eh. Okey, sekarang saya nak tuan-tuan pegang betul-betul belon tuan-tuan dan puan-puan. Pegang belon. Okey. Bagi pecah. Eh, nak murid nakal ni. Cantik tak belon tuan-tuan dan puan-puan? Cakap kompak sikit, cantik tak? Apa yang kawan ni terus bagi dekat dia belon tadi? Suni terima dengan ikhlas. Tanpa kompromi. Okay, good. Okay, right. Sekarang ni, tengok balik belon tu. Tengok, pegang belon tu. Siapa yang belon ni paling kecil? Ah, mampui dah yang besar ni. Mesti dia tahu dia aku yang masuk besar ni. Okay, saya nak tanya tuan-tuan. Yang menaikkan...
Belum sabar. Ada orang yang tidak sabar di sini. Okey. Okey, cumanya saya nak pesan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya sebut tu pecah tu, okey pecah tu. Dengar eh. Saya tolong, saya nak sangat rakan-rakan saya, keluarga di SK Bukit Teh, bersangka-sangka yang baik, doakan yang baik-baik. InsyaAllah mesti yang baik-baik untuk kita. Okey? So, boleh duduk, nak pijak ke? Belan emosi anda. Setia. Okey. Tak pecah-pecah juga. Cari cara lain. Janji mesti pecah. Cikgu, jauh. Akhirnya pecah. Okey, lagi. Pintu dong. Pintu dong, cikgu. Haa, nampak? Masya Allah, habis hari ni dalam demi syarat. Belon pecah. Ampah ni buat apa ni? Okey, saya nak tanya. Simulita, orang psikologi kan? Okey, right? Kita akan main bola S ni. Okey, kita belajar sesuatu. Nanti tuan-tuan akan belajar. Proses dengan mainan ni lebih cepat. Kalau saya bagi ceramah lagi, tuan-tuan tak dengar. Tapi saya bagi. Ni kereta api ni yang tengah ni di mana? Apa ni? Barisan ni pun boleh jadi saya punya pengadil kot. Okay. Kita nak tengok timing. Fikir kau dengan fikir kan boleh jadi timer saya kot. Okay, Puan JP dengan Puan Siti boleh tengok dari segi screen dia orang kan. Dia orang tipu ke tak tipu kan? Okey. Ke belakang. Pas. Boleh? Okey. Syarat dia tidak boleh melangkaui orang lain. Semua orang mesti memegang. Dan orang terakhir, sila berdiri. Angkatkan bola anda bila telah sampai ke garis sampai ramai. Okey. Berdiri ya. Okey. Pasukan. Amira. Okey, saya nak satu kata semangat untuk pasukan masing-masing. Simple saja, cepat. Kawan, di sini Puan JP dan barisan anak depan boleh lihat kreativiti, semangat, aktif, cepat. Go, go. Semua daripada tim ini. Go, go, okay. Go. Go, go, go. Go, go, go. Okay, alright, tim sini. Apa dia punya tagline? Cepat. Cepat. Satu, dua, tiga. Hebat ke macam ni? Cepat lagi. Lagi kuat. Kebut hebat eh. Okey, team B. Cayuk. Oh, nak kaji cayuk. Nampak lah ni. Okey, cayuk. Kalau menang, apa kena sebutnya? Okey, kita ada penjaga. Dilepaskan. Okey, dah bersedia? Okey. Semua orang kena pegang bola. Duduk dekat-dekat. Okey, saya tak ada masa yang panjang. Kita akan mulakan. Tunggu ya. Tunggu tiupan whistle. Eh, keluar lah. Jangan lepas. Pegang. Cepat. Faster. Okay, berapa saat? Okay. Time.
Kak Mida ah, dia bateri ya. Sama-sama. Hai, sama tu boleh bangun. Come on, come on. Beri sokongan, tepukan supaya cepat lepuh. Okay, okay, sokongan. Okay, kami sokong, kami sokong. Apa buat, kami sokong. Okay, so, tolong support. Dekat, kawan-kawan. Cahaya. Bateri habis kami dah. Okey, kita pergi seterusnya spiritual. Okey, spiritual. Baca doa. Lekan itu. Okey, touch. Sat. Terima kasih Puan. Jangan lupa hubungi saya. InsyaAllah.